Kita ke berita lain, misal 5 ton bahan peledak atau bom ikan dari negara Malaysia dan Singapura berhasil diamankan polisi perairan Polres Pangkep, Sulawesi Selatan, Senin siang. 5 ton bahan peledak ini ditemukan di sebuah pulau hutan bakau yang tidak berpenghuni, yang sengaja diselundupkan secara ilegal melalui Batam. Aparat kepolisian dari Satuan Polisi Perairan Polres Pangkep, Sulawesi Selatan menggagalkan peredaran bahan peledak sebanyak 5 ton yang terdiri dari 215 karung. Bahan peledak tersebut berjenis pupuk amonium nitrat yang merupakan salah satu bahan peledak yang kerap digunakan sebagai illegal fishing. 5 ton bahan peledak ini diamankan di 3 pulau tak berpenghuni di Pulau Banawai. Bahan peledak ini sengaja diselundupkan pemiliknya di pulau tak berpenghuni agar sulit dideteksi oleh pihak kepolisian. Bahan peledak ini berasal dari Malaysia dan Singapura dan masuk ke Indonesia melalui Kepulauan Batam, Riau, dan Sumatera Barat. Kasatpol Air Polres Pangkep Sulawesi Selatan AKP Darwis Akib, pengungkapan bom ikan ini berdasarkan hasil laporan masyarakat yang kerap melihat barang peledak tersebut diturunkan dari kapal ke pulau yang tidak berpenghuni. Masyarakat memberikan keterangan bahwasanya di dalam hutan di Pulau Lidikan itu ada bahan peledak berupa amonium nitrat, berupa pupuk yang ada di dalam hutan. Makanya kami bersama anggota melakukan penyisiran, ternyata pertama itu kami menemukan 23 karung bahan peledak atau berupa amonium nitrat. Sementara itu, para pelaku yang sudah dikantongi identitasnya hingga kini masih dalam pengejaran aparat kepolisian. Ruslan, MNC Media Pangkep, Sulawesi Selatan.